aku di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @monica.hio, karena aku aktif banget guys di sana. Aku rajin banget ngupload foto dan Insta story setiap harinya. Jadi guys, hari ini kita bakal ngebahas video yang beda dari video biasanya, karena biasanya itu aku selalu ngebahas tentang pariwisata, tapi hari ini kita bakal ngebahas tentang body care. Dan produk-produk yang bakal aku bahas itu adalah produk dari Scarlett Whitening. Jadi guys, yang pertama itu aku punya body scrub yang variannya romansa. Ini yang pink ya guys. Nah, yang kedua itu aku juga punya shower gel. Shower gelnya ini variannya Promegran. Nah, ini ungu guys. Ini wanginya enak banget, tapi kita bakal bahas lagi nanti. Dan yang ketiga, aku punya body lotion itu variannya adalah Freshy. Nah, ini yang terbaru ya guys. Selanjutnya guys, kita bakal ngebahas packagingnya, karena packaging itu kan penting banget ya buat kita, apalagi pada saat di ekspedisi. Nah, pertama kali dikirim ke aku itu, kalau kalian takut ini rawan pecah, tenang aja guys. Jadi mereka itu melapisin bubble wrap super duper tebel banget. Jadi di sini dilapisin, dan nanti di produknya juga dilapisin lagi beserta yang kalian beli yang lainnya. Dan kalian juga jangan takut kalau untuk lotionnya itu bakal tumpah. Jadi lotionnya ini guys, dia tuh punya untuk lock sama unlock. Jadi kalian gak perlu takut, apalagi mau dibawa kemana-mana atau buat traveling. Dan waktu dikirim ke aku, ininya nih untuk ngepumpnya guys, ada semacam ganjelan gitu loh, biar kalau dipencet itu gak langsung kepencet gitu. Nah, tapi udah aku buka kan, udah aku pakai juga produknya. Dan tadi tuh aku kayak salfok gitu loh guys, soalnya kecium banget wanginya padahal belum aku pump. Ini emang wangi banget sih yang kuning ini. Nah, terus untuk scrubnya juga, packagingnya tuh dilapisin bubble wrap juga. Jadi kalian gak usah takut untuk packagingnya, karena emang aman banget. Dan waktu dikirimin guys, ini masih dilapisin kayak aluminium foil atau kayak yang itu loh guys, yang buat ngelapisin produk-produk baru, jadi gak bakal tumpah. Selanjutnya guys, kita bakal ngebahas tentang tekstur. Nah, buat kalian cewek-cewek yang suka body care, itu pasti butuh banget yang namanya luluran. Dan ketika kita luluran, itu penting banget buat kalian memperhatikan itu scrubnya bakal mengiritasi kulit apa enggak. Karena kalau scrub itu terlalu kasar, itu bisa mengiritasi. Jadi bukannya jadi mulus, malah iritasi guys. Jadi aku merekomendasikan banget sih kalau yang punya Scarlett ini, karena dia scrubnya nggak terlalu kasar. Jadi aman banget buat kalian pakai sekitar 2-3 kali, itu aman banget. Karena emang scrubnya itu lembut. Ya bukan dalam arti lembut-lembut banget gitu guys, cuman nggak kasar gitu. Dan produk ini juga mengandung glutathionin dan vitamin E yang pasti bisa mencerahkan ya guys. Tuh, ini yang varian romansa. Jadi kalau kalian mau beli, kalian tinggal cari aja yang varian romansa. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas untuk shower gel. Menurut aku ini produk mereka yang unik banget sih, karena jarang banget sih aku nemuin sabun ya yang ada buliran scrubnya kayak gini nih guys. Kalau bisa aku zoom tuh, kalian lihat gak sih kayak ini ada buliran scrubnya. Susah banget nunjukinnya, pokoknya ini ada buliran scrubnya gitu guys. Dan yang buat aku tambah amazed lagi adalah buliran scrubnya ini gak sakit waktu dipakai. Jadi kan kalau luluran itu emang fokusnya kan mengangkat sel kulit mati ya guys, tapi kalau produk ini ada scrub, tapi scrubnya itu nggak yang sakit. Jadi dia kayak cuma buliran-buliran seperti membersihkannya biar maksimal aja gitu loh guys. Dan ini emang produk mereka tuh aku paling suka wanginya sih. Kayak dari semua produk mereka tuh wanginya nggak ada yang nggak enak. Semuanya enak dan wangi-wangi banget. Tuh, aku tuh anaknya tuh kan tipikal yang jarang pakai parfum. Tapi karena sabunnya ini udah wangi, lotionnya juga udah wangi banget, jadi aku tuh kayak nggak perlu pakai parfum lagi, karena sewangi itu guys, wanginya tuh bener-bener enak. Dan ini aku suka banget. Aku kalau pakai ini kayak mandinya tuh jadi lama, karena emang pengen nyumin aja baunya gitu. Jadi guys, produk terakhir yang bakal kita bahas teksturnya adalah si lotion yang sangat ikonik banget dari Scarlett. Jadi guys, lotion ini yang paling aku suka adalah karena dia itu cepet banget menyerap. Jadi aku tuh paling gak suka tekstur lotion yang lengket sama lama nyerapnya. Jadi kalau kita nungguin udah lama gitu, 10 menit atau 15 menit dia belum nyerap, tuh aku gak suka, aku benci banget guys lotion kayak gitu. Nah, kalau ini nih bener-bener dia cepet nyerap gitu loh guys. Jadi ketika aku apply di kulit aku, dia bakal cepet banget nyerap, dan yang paling penting itu gak lengket. Ini aku bakal tunjukin ke kalian before afternya. Ini after setelah aku pakai,
Dan ini lah tangan aku yang before. Tuh, kalau misalnya lihat yang sini kayak masih agak-agak gelap. Yang ini jauh lebih cerah. Jadi buat kalian yang lagi cari lotion ataupun pengen ganti produk lotion kalian, kalian bisa banget sih cobain yang punyanya Scarlett, karena benar-benar dia nggak lengket, cepat nyerap, dan yang paling penting wangi. Nah, selain wangi yang aku suka ini guys, yang freshy, aku tuh juga suka wangi lotion mereka yang charming. Nah, charming itu kalau nggak salah itu variannya warna ungu, itu juga enak banget wanginya. Aku suka banget sih yang itu juga guys. Dan buat kalian yang bingung mau ngilangin belang, meratakan warna kulit segala macam, kalian tuh bisa mulai dengan menggunakan lotion secara rutin sih. Apalagi khususnya buat kalian punya aktivitas yang padat, apalagi di luar ruangan, di dalam ruangan yang kena AC terus mungkin, atau di bawah sinar matahari, kalian mesti banget sih pakai lotion buat melindungi kulit kita. Kalau kayak aku guys, aku kan biasanya suka photoshoot. Nah, kalau photoshoot itu biasanya aku kalau nggak di dalam ruangan, di studio, ataupun di outdoor. Jadi bisa di taman, di luar, seperti ya tempat-tempat yang banyak sinar mataharinya gitu loh guys. Nah, aku tuh butuh banget sih si lotion ini, karena kalau aku di indoor, biasanya kan aku kena AC terus. Dan photoshoot itu kan lampunya banyak ya guys, jadi kulit aku tuh suka kering. Nah, aku butuh banget ini. Kalau aku photoshoot outdoor juga guys, kulit aku tuh suka belang ngikutin warna baju. Misalnya aku pakai baju kayak gini nih, jadi nanti pulang photoshoot tuh ya udah sini bakal belang, bakal beda warnanya sama yang nggak ketutup gitu loh guys. Dan aku butuh banget sih lotion ini buat menyamaratakan kembali warna kulit aku. Dan sekali lagi guys, yang aku tegasin ke kalian, ini wangi banget. Jadi aku suka banget karena dia wangi. Dan teksturnya aku cinta banget. Manfaatnya juga sih, karena dia mengandung vitamin E dan glutathionin yang pasti bisa menutrisi guys, menutrisi dan mencerahkan. Jadi buat kalian yang lagi nyari, aku super duper rekomendasi. Nah, dan buat kalian yang penasaran juga sama harga produk-produk yang udah aku mention dari tadi, jadi mereka itu all varian ini dan ini, mereka itu harganya masing-masing Rp75.000 guys. Tuh, jadi mereka itu harganya tuh sama, ini Rp75.000, ini 75 dan ini 75. Jadi guys, aku mau ngasih tau ya, ini nih sebenarnya udah tinggal segini, cuma dari tadi karena aku bikin video kan, jadi dia kayak ketumpuk gini, kayak gini-gini, miring-miring, jadi tuh dia kesannya tuh masih penuh, padahal ini udah tinggal setengah, udah tinggal segini gitu guys. Dan kalau kalian beli produk ini sekitar 5 piece, kalian itu bakal dapetin harga 300.000 free box, sama ada free gift. Dan box yang dikasih itu bakal eksklusif ya. Jadi daripada kalian beli mungkin cuma 2 atau 3, mendingan kalian beli 5 langsung, karena harganya juga lebih murah. Kalian bakal dapetin harga 300.000 serta free box guys. Jangan lupa free box itu eksklusif, sama ada free gift-nya juga. Dan untuk produk-produk mereka itu sudah BPOM dan not test on animals juga guys. Produk mereka ini benar-benar trusted. Kalian bisa beli di Shopee ataupun di IG, nanti aku bakal taruh di deskripsi box, kalian bisa cek dan langsung beli di sana. Jadi guys, segitu aja untuk video aku pada hari ini, semoga kalian suka. Dan kalau kalian penasaran sama body care aku yang lain atau mungkin skincare aku, kalian bisa request di komen. See you guys, jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram aku. Bye.